Yang masuk. Mbak pun gerok ngasiku, tidak gerok mantangi. Nah, dia jadi tanya, kan tidak gerok ngasiku tangi, apa, pergerangnya tangi. Gila. Saya dah mau tengok lah, kena ada keyakinan diri, tak ada keyakinan, tak nak jadi tukar guting. Itu hak tu bik jatuh semula, terkepik dah pulak. Aduh. Ketuk juga dulu, mesin tu. Dia punya labu. Kita nak ngepik es. Tiga dah? Ya, hanya kita dia belajar. Dua minggu, tiga minggu dia belajar. Ingat kita nak ambil tu, kita tengok ngoku duduk mana. Belajar itu lagu mana belajar itu? Berapa step belajar itu? Tu nak tinggal awak gori ya, siapa dia nak buat tu? Aku gori yo. So itu kami kenali. Mbak apa tak jadi? Ketan. Tangi tu pergi lagu mana mesin? Ketan. Habis bertergabur tu dengan hok mana sih? Hok mana kepik bertergabur habis dah. Cabut. Rilek, yang hidup gelabur rilek. Letak dulu mesin, kepik semula comel. Haa, ni dia orang tidak guna sopi sarung tanya ke apa sebab dia dah belajar. Jangan kata SOP, tidak ada, tak ada SOP. Sekarang ni dia dah belajar. Okey. Ya, mesin tak payah lah ni. Sak. Buai. Sak. Buai. Apa nak payah? Sak. Buai. Kalau ada lagi naik juga. Sak. Buai. Lagi yang ambil rambut ni buat gua dia. Wah, nak tangis sejuk. Sejuk tangis. Gila. Tengok tuai, ya Allah. So, kerja kau ketuk lari orang tengok tuai. Ambil sikit-sikit, tak perlu nak ambil banyak. Tengok tu. Lagu mana belajar? Selepas kita potong, kita tarik turun. Aku tarik dia pun. Badin tu kita. Kau rasa tak terpotong pun rambut tu. Kalau tak ada dengan tapak dua, ambil tapak satu. Kita tengok bila kita kerak dua tiga kali rambut tu tak kena, ambil tapak satu. Ingat, hak praktik malam ni kita ingat.
Sebelum nak bergerak tu tengok tu tukar rambut tu duduk ada sisi. Dia boleh gerak tarik budak pula tu. Tak perlu laju, slow je. Relax je. Gerak dengan pergelangan tangan, slow je. Ha. Tu laju lagi tu slow je. Ha. Ya ilaha illallah. Dia punya gelabuh. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapa yang jadi gitu? Pasal demo gantung sisi. Sisi demo tu gantung. Ha. Ha. Betul lah dulu rambut tu. Hak demo selut lah ni ha. Sisi tu pergi belah kemah. Kemah dia. Sebelum dia mau nak ambil hak atas ni, dia mau tertukar dulu hak bawah ni biaya comel. Sebelum nak ambil atas tu. Dia tak kira orang ni setengah jack ke. Sejak ke. Mana? Gon je pala-pala orang. Okay. Baru dia rasa lagu mana. Bila lah abang ni nak bagi aku gunting rambut? Bila lah abang ni nak bagi aku gunting rambut? Mari duk tanya patung. Mari duk tanya patung. Dah tak perlu tanya kuat-kuat. Gerok pala orang tu. Kita kena. Oh, Mak Saleh kata tu. Must to be serious. Oh, tu Mak Saleh kata. Kalau kawan kata kat. Anggap tu customer kita. Ambil lah hak atas tu sekali pula dulu. Apa bila dia nak selok hak bawah. Oh. Dia mau tengok rambut dia mau nak ambil tu alik ni lagu mana. Kalau dia mau kepik hak alik ni, alik tu dia mau kena kepik juga. Lagi serong rambut orang. Okay. Nak kena ingat tu. Bagaimana rasa bila kita rapat dia duduk di kulit kepala orang? Mudah ke? Sebelum nak ambil so keliling, macam berapa yang ada ke? Ambil sini. Lepas tu ambil atas ni sikit. Tak perlu nak ambil sini lagi. Ambil sini dulu. Lepas tu selalu ambil atas ni pula. Barulah pindah sini. Dengar Miza. Tengok orang buat. Dia gabung-gabung orang pertama ni memang perlu orang kedua tu dia boleh tengok dah kesalahan orang. Okay. Tapi kalau kita duk berangin juga, 4 kali 25. Gonye pala-pala gelawe. Nanti dulu sebelum nak itu tu tukar rambut duduk di sisi tu turun molek. Mesti tak yakin jadi takut semua. Ni. Sini. Sini. Oh ni ambil lah. Relax lah tak sisi. Tanya selu. Ha. Rapat. Tulis bawah tu. Ha. 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 Dah sisi turun. Ha. Mana lagi hak nampak gelak tu. Dah tempat ada yang ambil sana. Mana dia nampak gelak. Ada. Ada kawan duduk sini nampak tempat gelak. Ha.
Kalau macam tak ada, gak macam sini nampak tak ada. Ambil kata pot dua. Tengok mana tempat gelap. Oh ni bukan dia masuk kita tebah dah kita nak clear. Hok gelap. Betul dulu rambut di sisi tu. Tarik. Seluk dia. Biar tertukar dia masuk duduk comel. Ha. Okay. Bila lagu tu dia mau ambil mula tapak dua dia mau layar di tempat awak tadi. Kita guting pala kena free kita ingat gapo langkah kita belajar di pala patu. Jangan duk gelabah, gelabah ambil sipai dari poket kawan. Nanti lek kari ambil. Gini be. Tapuk dua ni dia mau ambil bawah ni tak ada kena gapo pun dia mau kena ambil pakan ni. Tertukar mata dia ni duduk sini macam kita belajar. Mata dia duduk sini. Lalu mata duduk sini atas ni siapa ngori esok. Tak habis lagi. Ha. Ni gerak ni. Betul. Dia mau duduk tanya bawah memang tak jadi. Sebab rambut kita nak buat duduk di atas. Jangan tanya masuk. Jangan tanya masuk. Jangan duduk besok. Sebab dia relax tengok ni. Sekali lagi. Ni. Ni. Tok sini. Ha. Apa nak belak? Ha. Tak ganja pun kepala Miza. Ha. Tidak ke belajar gitu ya? Dah buat apa dukung gitu? Ni ya? Relax? Ha. Tak kena saat ni. Walau-walau ada abang ambil. Sebelum tanya. Tak kena apa rambut tu? Lembut. Clear dengan tapak satu pula. Tidak orang pas ngorik ke main tapak dua. Duduk kali mana? Duduk ngadak dengan dia. Duduk ngadak. Ha. Buih hok itik tadi lah macam buaya tadi lah. Buih hok itik. Jangan naik tinggi, buih hok itik sahaja. Habis ajaran lah tadi ambil sini dulu ke. Ambil sini pergi kat tu. Serius.
Jangan gerak dengan siku, gerak dengan pergelangan tangan. Bila dia mau gerak dengan pergelangan tangan, memang tak jadi. Nak gerak dengan pergelangan tangan. Gerak dengan siku memang tak jadi. Ya, check out. Ambil gak beruh-buah dulu rambut tu. Dia mau tengok sebelum dia mau nak top mesin tu, dia mau tengok mana hok terang, mana hok gelap. Tengok mana hok dia mau nak buat. Pasuah ni. Pasuah buat apa? Okey. Sini tak di nombor 1 tak di dak. Dia mau patutnya ambil sini. Ambil gigi ni. Kalau rasa tak boleh royak dah ke, tarik lingo. Tariklah ke atas ni ke gelap lagi ni. Tengok di sekeliling ni, rambut. Demo fee ah, sini ada. Sini ada. Sini ada. Sebab tu kata kita kena perhati. Tengok agak mata mesin tu akan kena man. Dia mau ambil situ pun kalau mata mesin tak kena, tak guna kot dia mulut siap-siap. Pergi pala. Kau sengit pada. Tak habis lagi. Kenapa dia tak habis? Sebab mata mesin tak kena. Dia tak ada hak tadi. Hak asal je tu. Ha. Betul. Demo berhati. Setiap pergerak ke hak kabel tegur. Pergerak ke hak demo. Ya. Nampak lagi nak boleh guting lagu ni. Guting teruk semacam ni. Dia punya gelabuh dia. Relax. Tak perlulah apa lo meja nak getar. Habis tu bang kira. Relax air lalu ya. Tanyuh ya. Slow. Jangan gerak masih ku. Gerak pergelangan tangan. Seperti mana kita belajar di kepala patung. Ni jawab dia kat minggu ni. Capung minggu lepas tanyuh kepala patung lagi ni. Tangan lembut dah tapi dia jadi tinggal. Berapa tinggal? Gelabuh tu. Tak ada. Kita kena tenang dulu jiwa kita. Habis sendiri dulu kan
Habis bateri tak apa, pakai boleh cas dah dah boleh. Dah tanya aku dah dah. Okey, kalau untuk rambut standard beres dah. Yeah. Untuk rambut standard beres dah. Cumanya tak beres lagi. Ni ada lagi. Ni dari sisi dia ada lagi. Nampak lagi dia punya ketakuk ke dia. Kalau dah ada bahasa luar ketakuk ke. Dia punya takut dia tu. Buat ni sikit lagi. Dia mau tengok sikit, dia mau nampak. Nampak tak ni? Ni dipanggil galah. Okay. Galah ni kita tak sih. Kita nak dia sama. Betul tak weh? Galah ni tak sih. Kita nak sama. Jadi masa dia mau ambil gua tu, dia mau kena tahu. Dia mau kena tahu, dia mau tahu sendiri. Bila dia mau ambil, dia mau nak ni, dia mau ambil sini. Itu tubik hari rambut ni, itu tubik hati buah. Lepas buah tu, tarik, tengok. Lepas buah, tarik, tengok. Oh, ha, tarik, tengok. Dia mau ambil 0.5, dia mau main bow. Atas tu settle dia, dia mau ambil 0.5, main bow. Seribu ni? Oh, main bow apa kau buat adik? Ini nak tinggal sah pun. Ini nak. Haa. Boleh. Gerak pergelangan tangan. Jangan gerak siku. Hei. Minggu lepas kena bawa minyak. Gerak apa ni? Nah, ni hak beroyak ni. Lekuk. Tu. Tak hidup layar lekuk tu. Kalau layar lekuk-lekuk ni sama pendek kan ni. Mutonyo. Tak jadi barang ni. Ambil kopi. Berapa tahun nak gonyuh situ? Lagi mu terpaksa ambil video ni dari YouTube. Sebab apa video ni panjang? Ambil dari YouTube. Gunting rambut pertama, guys. Hari ni first time dia gunting. Selepas 2 minggu lebih dia belajar. Dia gunting boleh dah, tangan dia lembut dah, tapi dia punya gelabah dia tu duduk ada, duduk dalam diri dia, dia tak tahu nak buat apa. Apa yang dia nak buat pun dia tak tahu. Sekejap siku, sekejap tangan, sekejap siku, sekejap tangan. Ini partner dia. Sebab tu kata kita gunting rambut ni dia berjalan sekali dengan imaginasi. Kita nak ambil gana dia jadi gini. Lagu mana kita nak ambil jika dia nak jadi lagu ni? Motivasi sikit. Berarti sebelum nak guna treatment ni, berarti tengok di mana tempat cerah, di mana tempat gelap. Yeah. Yeah. Jadi lagu mana nak gue tempat gelak tu?
Nombor berapa tu? Dua. Tengok kat bahagian mana hak kita nak buai tu. Okay. Ada situ tapak berapa? Dua sini. Hai, demo ambil tadi. Sani hok ngelah dia mau guna tapak berapa? Setengah. Lepas tu atas pada setengah? Satu. Ada? Hai, ini ada. Labo. Ani dia spesies aimer ni. Dia boleh juga slow lambat. Kan ali? Spesies aimer. Lawan main ni gini. Eh? Wei, memang agi. Perlu ni tik tak tak. Gerok pergelangan tangan. Hai, nak kena buat water. Jangan tinggi. Ambil kat tempat kita nak clear je. Ambil tinggi kau pendek rambut orang. Tahu dah tuai tak semak. Rambut pula tak semak. Aduh. Sio-sio je. Customer mari nak suruh dia jadi semak, esok nak dating. Sebulan bolok macam-macam alasan. Alah bateri pula dah habis. Kalau kena habis tu sudah. Okey, terima. Okey, tengok. Puas hati. Okey, ambil terima. Terima? Oh, terima ada wayar. Terima tu bergabung rambut orang ni. Lagu mana belajar terima? Cara nyukur lagu mana? Lepas wayar. Ingat terima ke? Apa je? Jangan ni. Serius, jangan gelak. Buat kerja tu. Bila orang pejam mata maknanya dia sakit. Sebab apa kita tekel? Hari tu belajar terima lagu mana? Jari duduk lagu mana sebagai ngukur. Kalau dah cukup tu cukup lebih. Siapa dia? Nemo. Tak perlu kita tekir sangat. Takut pasal teknik kita tak kena. Jari kita nak tak mana. Tu orang kata more tu imaginasi. Okay. Tutup terima tu. Demo perhati mana terima demo hot top tu. Pengguna yang terima demo mana hot top tu. Tak ada dah. Okey. Remo. Ingat, bubuh hal otak lagi. Kita nak tok sini terima. Jari kita. Tang belajar di patah remo buat, tang tak belajar patah dia tak buat. Okey. Jari. Ha. Satu masalah. Pak ni. Ingat jari. Sama juga nak tak sini ni. Jari ni duduk sini. Baru dia tak tekan grup gitu. Tak. Apa juga? Dia tidak tergatuh. Sama juga sini. Jari ni duduk gini. Tolok.
buah ni. Jari kita ni duduk sini. Payah apa? Jari kita ni hasil. Apa? Kat sini. Ambil sini. Ya, bila nak duduk sini, ni jari kita duduk. Tak, tarik. Tak, tarik. Tarik. Nak ambil. Ni. Ni. Tak sini. Ni untuk apa? Untuk beginner. Orang bayi. Orang lama ya boleh-boleh. Boleh-boleh tengok tin lalu ya boleh buat. Okey. Beres. Ni bila kita nak kepik akak masuk kepik. Ni amuk ada lagi lebih. Ni tak kena, ni tak kena. Waktu kita jangan ada air gelap. Masuk ni. Atau tolak. Kat sini. Ni, buat hak tu. Tak, tak orang tengok betul. Tak tu. Tak tu. Ha, apa? Kita nak orang ni. Tak tu, tarik. Ha. Tak, tarik. Kalau kita tengok tak makan. Ambil orang mata kutuk sikit daripada dia. Letak. Tari. Tak ada batu nak kepala nak gonja pun. Kita relax. Letak. Tari. Hello. Letak. Tari. Hello. Letak. Tari. Tu, bila kita ambil gini kita nampak ada hal lebih ni. Sini. Kon. Ada. Tak semestinya tak tanya tanya tak sini. Ha. Tempat orang mana tak kena tadi kan? Nampak? Sama. Nangis nak main tu. Nampak eh? Tak ni. Tak sini. Maknanya seperti mana kita belajar. Relax. Kita tengok. Tak kena, tak kata. Jadi ya. Ya, ya. Tak. Ni. Ha, ya bunyi. Tak. Ni. Tak. Ambil. Tak. Ambil. Ni. Apa dah ni?
Pihak lain semua. Okey, jika anda rasa video-video saya ni berfaedah bagi anda, jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga anda tidak akan terlepas benda-benda yang bermanfaat daripada saya. So, jangan lupa ya, subscribe and share.